Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan membahas alur cerita film tentang petualangan di suku pedalaman. Film ini diangkat dari kisah nyata, menceritakan penjelajah Inggris yang bernama Mayor Percival Fawcett. Ia menghilang saat mencari kota misterius di Amazon pada tahun 1921. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita masuk ke alur ceritanya. Scene dibuka di sebuah kamp tentara Inggris di Irlandia tahun 1905. Terlihat Mayor Percy dan anak buahnya sedang menaiki kuda. Ada juga istrinya yang bernama Nina dan anaknya yang masih kecil bernama Jack. Saat itu mereka akan bertanding untuk menembak rusa. Ini bagian dari acara tahunan. Trompet telah ditiup dan rusa itu telah berlari kencang. Percy dan anak buahnya memacu kuda untuk berlomba mendapatkan rusa itu. Terlihat ada yang terjatuh duluan dari kudanya. Puluhan anjing mereka juga ikut untuk memburu. Rusa itu masuk ke sebuah hutan terlarang yang dianggap angker untuk kuda mereka. Tapi Percy tidak gentar dan terus mengejarnya, dan dia berhasil menembak rusa itu. Dia disambut gembira terutama oleh istrinya. Percy mengatakan kepada anaknya, suatu hari nanti mereka akan pergi berburu bersama. Malam hari, Percy mempersiapkan diri di acara pesta untuknya yang berhasil memburu rusa. Pejabat tinggi yang bernama Bros akan hadir dalam pesta besar ini. Percy terlihat tidak menyukai orang ini, tapi dia berharap suatu saat nanti dia akan mendapat medali penghargaan darinya. Bros dan rekannya membicarakan garis keturunan Percy yang dianggap kurang baik. Mereka bahkan mengacukannya meskipun telah berhasil menangkap rusa. Maret 1906, Percy ditugaskan ke London untuk kegiatan penjelajahan atau RGS. Ada eksplorasi besar yang sedang terjadi dan sebuah petualangan yang sangat menantang untuknya. Percy sampai di kantor RGS di London. Dia pun bertemu dengan George Goldie, presiden RGS, dan sekretarisnya yaitu John Skelty. Percy pernah bertugas di Ceylon yang saat ini disebut Sri Lanka, Hong Kong, dan terakhir di Irlandia. Goldie menemukan sebuah peta perkebunan karet di seluruh Amazonia, wilayah Bolivia, Amerika Selatan. Wilayah itu menjadi persengketaan antara Brasil dan Bolivia. Ini mengakibatkan harga karet sangat tinggi dan itu bisa menimbulkan perang. Inggris akan menjadi penengah dan tugas Percy melakukan pemantauan. Wilayah itu terkenal masih alami tapi juga angker dan ada penyakit mengerikan. Dia akan menjalani tugas berat ini beberapa tahun. Imbalannya adalah medali prajurit dan merebut kembali kehormatan keluarganya. Mereka mengenal ayah Percy yang suka minum dan pemain judi. Sebelum melaksanakan tugasnya, Percy mengajak istri dan anaknya liburan. Istrinya mengatakan mereka akan mempunyai anak lagi. April 1906, di Samudra Atlantik. Di dalam kapal, seseorang berniat mencuri uang Percy. Dengan cepat, dia langsung mengeluarkan pistolnya. Kemudian seseorang mengikutinya. Saat Percy memergokinya, dia mengaku sebagai Henry Costin. Dia beralasan melihat iklannya di Times dan ingin menjadi ajudannya. Mereka pun melanjutkan perjalanan menggunakan kereta. Tugas mereka dimulai dengan memantau wilayah Verde, kemudian menuju sebuah wilayah bernama Fazenda Jacobina yang belum tercatat dalam peta. Untungnya Costin mengetahui lokasi itu. Mereka akan menjadi pemicu perang antara Bolivia dan Brasil. Sesampai di sana, mereka mulai melakukan tugas pemetaan wilayah. Mereka berjalan kaki ratusan kilometer. Juli 1906, mereka sampai di Bolivia Timur, salah satu tempat yang belum dipetakan. Bertemu ular mematikan hingga digigit serangga menjadi hal yang biasa. Mereka terkejut saat sampai di wilayah Jacobina. Di situ sedang ada acara opera besar. Di Alinda Fazenda Jacobina,
Agradecimentos ao Barão de Gondor e a... Mereka bertemu seorang kopral bernama Meli yang menjadi penghubung gubernur jenderal. Dia membawa pesan untuk Percy agar membatalkan misinya karena dinilai sangat berbahaya. Tapi Percy tidak gentar. Dia tidak mau mundur walau bahaya mengintai. Untuk tugas ini, Percy meminta seorang pemandu Indian. Dan untuk mendapatkannya, dia harus bertemu Baron, orang yang menguasai perusahaan karet di wilayah itu. We're to be venturing up the Rio Verde and find treatment from my country. Anak buah Baron membawa orang Indian. Baron mengatakan, tidak pernah ada orang yang kembali dari hutan itu. Tapi Percy tetap nekat. Percy mendapat kiriman surat dari istrinya. Si Indian menunjukkan jalur sungai yang akan mereka lalui. Mereka dibantu oleh beberapa orang, dan sungai ini akan menjadi rumah mereka selama 2 tahun ke depan. Percy menjelaskan, dunia menunggu hasil penelitian mereka. Mereka beberapa kali mencoba menjala ikan, tapi tidak berhasil. Di situ mereka melihat sebuah perahu yang berasal dari Jerman. Terlihat perahu itu hampir karam. Anak buah Percy berteriak memanggil, "Are you German?" Tapi tiba-tiba sebuah panah melesat membunuh kru Percy. Puluhan anak panah melesat ke arah mereka. Saat terjun ke sungai, ternyata ratusan piranha menyerang mereka. Salah satu anak buahnya tewas dicabik-cabik ikan predator itu. Si Indian mengatakan, butuh beberapa minggu lagi untuk sampai ke tujuan. Sungai ini selalu berbahaya. Dulunya ada suku yang tinggal di sini, bahkan usianya jauh lebih dari Inggris. Ada ladang emas dan jagung, tapi orang kulit putih tidak pernah menemukannya. Más antiguos que los ingleses. Lo siento. Costin membacakan surat yang dikirim oleh istri Percy. Istrinya telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Brian. Si kopral nampak sakit dan makanan mereka telah hilang. Mereka pun dihantui kematian karena kelaparan. Anak buahnya berebut makanan yang tersisa. Dia berniat menyerang Percy. Costin dengan cepat menembak telinganya. Si Indian menunjuk sebuah air terjun yang indah, lokasi tujuan mereka. Costin sangat senang karena tidak ada satu orang pun yang pernah melihat tempat ini selain mereka. Di saat bersamaan, Indian itu telah kabur meninggalkan mereka. Ketika melakukan pemetaan terakhir, Percy melihat seekor babi hutan dan dia berhasil menembaknya. Ini untuk menumakan perjalanan pulang mereka. Di sekitar lokasi itu, Percy menemukan beberapa pecahan pot yang terbuat dari tanah liat. Artinya ada orang yang pernah tinggal di hutan. Perkataan Indian itu benar. Tiba-tiba, seekor jaguar hitam muncul. Mereka bergegas pergi membawa babi hutan itu. Kepulangannya disambut warga Inggris, termasuk istri dan anak-anaknya. Percy menghadiri pesta di rumah James Murray. Dia diketahui memiliki aset yang cukup besar dan rumah yang sangat mewah. Nama Percy menjadi terkenal setelah misi itu. James membaca artikelnya di Times tentang perdagangan budak di Amerika. James yang seorang ahli biologi tertarik dengan penjelajahan yang dilakukan oleh Percy. Percy sendiri menjelaskan bahwa pemetaan di Amazon hanya sebatas goresan permukaannya saja. Di sana ia menemukan sendiri situs arkeologi, contohnya pot-pot, dan tidak pernah ada orang kulit putih yang pernah sampai ke tempat itu. 6 Februari 1911, diadakan sebuah pertemuan seluruh anggota RGS. Percy mendapat kesempatan untuk menceritakan kisah perjalanannya. Percy menceritakan, di sana terdapat peradaban kuno yang belum terjamah. Anggota awalnya mengolok-olok Percy. Mereka menganggap cerita Percy adalah sebuah mitos. Untuk memperkuat argumennya, dia menunjukkan kertas kuno
dari perguruan tinggi Trinity di Dublin yang ditemukan oleh istrinya. Kertas itu ditulis oleh tentara Portugis pada tahun 1953. Tertulis di sana mereka menemukan reruntuhan sebuah kota kuno, dihiasi oleh emas, jalan, kuil, dan simbol kuno. Percy menyebutnya sebagai kota Z dan dia akan kembali ke sana. James yang dari awal mendukung langsung berdiri dan akan ikut dalam perjalanannya sekaligus membiayainya. Ada juga Costin yang selalu mendukungnya. Saat pulang, istri Percy nampak sedih, tapi Percy menguatkannya. Dia ingin membuktikan kepada mereka yang sangat picik. Istrinya ingin ikut dalam perjalanan kedua Percy. Tentu saja Percy menolaknya, karena perjalanan ini sangat berbahaya dan kapan saja bisa merenggut nyawanya. Percy membutuhkan dia untuk merawat anak-anaknya. Mei 1912, di hutan Amazon yang belum dipetakan, James yang ikut terlihat sangat kelelahan. Dia membawa banyak barang bawaan. Kemudian mereka naik ke sebuah perahu. Ternyata mereka kehilangan perahu lainnya. Tiba-tiba mereka kembali mendapat serangan panah dari suku pedalaman. Mereka pun turun dari perahu dan berlindung. Percy lalu menyuruh mereka bernyanyi untuk meredam amarah para suku. Ini menjadi simbol bahwa mereka berniat menjadi teman. Ternyata Percy berhasil meyakinkan kepala suku. Mereka diundang menjadi tamunya. James terkejut dan mual saat mereka melihat hidangannya. Bukan ikan dabu-dabu, namun daging manusia. Mereka adalah suku kanibal yang hanya memakan anggota suku mereka sendiri yang telah meninggal. Ternyata Percy bisa berkomunikasi dengan bahasa mereka. Dia meminta bantuannya untuk menuju lokasi kota Z yang akan mereka tuju. Saatnya mereka diberi santapan makan. Awalnya mereka mengira akan disuguhkan daging manusia, tapi ternyata mereka dengan mudah mendapatkan ikan yang terlebih dulu mereka buat pingsan dengan ramuan khusus. That substance only stuns the fish. Pembelajaran penting, mereka tidak mengambil hasil alam melebihi apa yang mereka butuhkan. Suku ini ternyata menanam jagung dan sayuran juga. Di situ James memakan persediaan makanan mereka secara berlebihan. Ternyata kakinya mengalami cedera. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dengan menggunakan rakit. Ketika arus sungai menjadi kuat, beberapa orang melompat ke tepi sungai. Tapi sayang, persediaan makanan mereka jatuh terbawa arus karena James tidak mau berenang. James yang mengalami infeksi di kakinya tidak bisa melanjutkan perjalanan ini. Dia naik kuda dan dikawal orang Indian. Dia akan dibawa ke kemah pertambangan di daerah itu untuk meminta pertolongan. Lokasi mereka pun semakin dekat dengan tujuan. Ketika akan melanjutkan perjalanan, Percy melihat tumpukan tengkorak manusia. Sialnya, persediaan makanan mereka hilang akibat ulah James. Mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan dan harus kembali pulang. Saat di rumahnya, Percy melihat anak-anaknya telah tumbuh besar. Percy mendatangi kantor RGS dan terlihat juga James di sana. Dia mengatakan kepada anggota RGS, dirinya ditinggalkan di sana. Dia menyatakan tidak menemukan kota hilang itu. James bahkan menyuruh Percy untuk meminta maaf kepadanya. Emosi Percy mendidih. Dia langsung berdiri dan mengatakan keluar dari institusi itu. Dikabarkan bahwa Inggris sedang berperang dengan negara lain. Mantan perwira seperti Percy harus bergabung dalam perang. Jack yang sudah beranjak remaja angkat bicara. Dia mengatakan ayahnya yang lebih mementingkan petualangannya tanpa memikirkan keluarganya. Karena ucapannya itu, Percy menampar Jack. 2 minggu kemudian, di garis depan perang yang terjadi di Sungai Rom, Perancis, Percy mendapat informasi dari anak buahnya. James telah melakukan ekspedisi dengan orang-orang Kanada dan memberontak.
Sejak saat itu dia pun menghilang. Costin dan rekan ekspedisinya bergabung dengan Percy menjadi pasukan Inggris. 26 September 1916, Percy memberi semangat untuk pasukannya melawan tentara Jerman. Dan itu film pun tamat. Nah, gimana alur ceritanya? Kalau ada saran dan masukan bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.